Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Ada Apa Gerangan hadir sore lagi menemani waktu sore hari kalian dengan cerita mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita sebelumnya tentang kisah Randy dan kelima temannya yang mendaki ke Gunung Cikuray dan mendapatkan beberapa gangguan gaib karena tingkah salah satu temannya yaitu Boy yang sepertinya orangnya memang sompral ya, dan juga bicaranya suka ngawur. Tapi kalau nggak ada orang seperti itu kayaknya nggak bakal ada cerita gaib deh ya. Jadi kita simak aja kelanjutan ceritanya. Teman-teman, Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Saat itu udara semakin dingin. Tiba-tiba terdengar suara aneh di kejauhan. Mereka semua terdiam mendengarkan dengan seksama. Suara itu terdengar seperti hembusan angin, tetapi ada yang aneh darinya, seolah-olah terdapat suara-suara lain di dalamnya. "Gak mungkin itu hanya suara angin, ya kan?" bisik Billy dengan wajah yang pucat. Tanpa diduga, tiba-tiba lampu senter yang mereka bawa mulai berkedip dan akhirnya padam. "Waduh, apa yang terjadi ini?" Tiba-tiba suara aneh semakin dekat dan kondisi lampu senter mereka yang padam menambah ketegangan. Mereka saling berpandangan, tidak yakin apa yang harus dilakukan. Kemudian terdengar suara langkah-langkah yang berat dan tidak beraturan di sekitar mereka. Meskipun tidak ada siapa-siapa yang terlihat, mereka pun bergerak menuju arah suara yang misterius, tetap waspada kepada setiap gerakan dan suara di sekitar mereka. Dengan hati-hati, melangkah dalam kegelapan di dalam hutan yang semakin menakutkan. "Wah, gak mungkin itu makhluk halus kan?" bisik Boy sambil memegang erat benda tajam yang dia ambil di sekitar. "Shh, tenang Boy, jangan berpikir yang aneh-aneh kamu," ujar Bobby. "Iya nih, kamu Boy, lagi keadaan kayak gini, ngomong suka sembarangan aja," tambah Arzam kesal. "Udah, gak usah ribut," ujar Randy mencoba menenangkan. Mereka pun semakin merasakan kehadiran sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang membuat rambut di belakang leher mereka berdiri. Dan mereka bertekad untuk menemukan apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini. Mereka merasa seperti terjebak dalam kegelapan yang mengancam. Tanpa lampu senter, mereka hanya bisa mengandalkan cahaya bulan saja. "Ya udah, kita harus tetap bersama dan bergerak hati-hati," kata Bobby. Ketika mereka semakin mendekati asal suara tersebut, tiba-tiba terdengar suara jeritan tajam yang membuat mereka terkejut. Terdengar suara perempuan memohon minta tolong dari balik semak-semak. Dengan hati-hati, mereka mendekati semak-semak tersebut. Ternyata ada seorang wanita sedang terluka parah di sana. "Eh, apa yang terjadi kepadamu?" tanya Bobby sambil menatap dan menghampiri wanita itu. Tapi wanita itu terdiam tidak menjawab dan malah menangis terisak-isak. "Ayo dong jawab biar kami tahu. Gimana kamu bisa di sini?" ujar Boy penasaran. "Iya, gak apa-apa, cerita aja. Siapa tahu kami bisa bantu," tambah Randy. Kemudian wanita itu berhenti menangis dan menceritakan bahwa dia sedang dikejar oleh seseorang yang tidak dikenal dan terjatuh dalam kegelapan. Di saat mereka sedang memberikan pertolongan pada wanita itu, tiba-tiba ada sosok bayangan muncul di kejauhan. Dan mereka pun merasa terancam, lalu sedikit ketakutan dengan bayangan tersebut. "Mereka masih di sana?" bisik wanita itu sambil ketakutan. "Siapa mereka?" tanya Randy penasaran. "Aku juga tidak tahu," jawab wanita itu. Mereka pun harus segera keluar dari semak-semak. Lebih baik mereka kembali ke tenda untuk menolong wanita itu. Mereka merasakan ancaman di balik setiap pohon-pohon, seperti ada yang sedang mengintai. Namun
berusaha untuk tetap tenang dan fokus dalam kegelapan hutan yang mencekam. Arzam dan Billy membantu wanita tersebut berdiri dan bergerak perlahan-lahan. Dengan berbekal pencahayaan seadanya, akhirnya mereka sampai juga di tenda. Setibanya di tenda, Bobby langsung menyalakan api unggun, sementara Randy membuatkan teh hangat untuk wanita itu. "Bolehkah aku bertanya?" tanya Boy sambil melihat wanita itu. Wanita itu tidak langsung menjawab pertanyaan dari Boy. Dengan tarikan nafas yang dalam dan panjang, barulah wanita itu hendak menjawab. "Iya, mau tanya apa?" Kok kamu bisa ada di tempat tadi?" tanya Bobby. "Iya tuh, kenapa? Kamu lagi mendaki atau gimana?" sambung Billy penasaran. "Aku tidak sedang mendaki. Sebenarnya aku tinggal di daerah sini." "Wah, kok bisa sih sampai ke sini dengan keadaan seperti tadi?" sambung Boy. Akhirnya wanita itu menceritakan semua kejadian itu kepada Boy dan teman-temannya. Ternyata dia sedang main ke gunung dengan temannya. Tapi di saat mau pulang, tiba-tiba dia tersesat. Padahal sudah sering ke gunung ini. Dia sudah biasa karena memang warga sekitar. Dia pun kebingungan kenapa bisa tersesat. Di saat mencari jalan keluar dari gunung, dia bertemu dengan sekelompok pemuda yang tidak dikenalnya. Niat hati mau minta tolong. Ternyata mereka malah mau berbuat yang tidak baik kepada wanita itu. Akhirnya wanita itu pun spontan berlari terbirit-birit masuk ke dalam hutan yang kondisinya sudah mulai gelap. Dia terus berlari entah kemana, dan akhirnya dia menemukan tempat untuk bersembunyi, yaitu di semak-semak dekat batu misterius berada. "Sekarang kamu istirahat aja dulu, besok kami kabari tim," ujar Randy. "Iya sana, masuk ke dalam tenda, istirahat, tenang, gak usah khawatir dan takut, kita gak bakalan berbuat hal aneh kok," sambung Bobby. "Iya, kita bakalan jagain kamu di luar," tambah Arzam. "Tapi kalau kamu takut sendirian dalam tenda, ayo aku temenin," ujar Boy sambil ketawa ngakak sendirian. "Dasar kamu Boy, kalau ngomong itu gak bisa disaring," jawab Billy. "Iya nih, kebiasaan kamu Boy," tambah Randy. "Apaan sih, aku kan cuma bercanda, serius amat kalian," jawab Boy sambil melihat ke arah teman-temannya. "Udah, sekarang udah malam, jangan berisik," tambah Randy. Wanita itu terlihat tersenyum sedikit ketika melihat Randy dan teman-temannya berdebat, dan dia pun mulai berbicara. "Udah, gak apa-apa kok, makasih ya kalian udah mau menolong dan membantuku," ujar wanita itu. "Iya, sama-sama," jawab Randy dan teman-temannya secara bersamaan sambil tersenyum. "Ya udah, aku masuk ke dalam tenda dulu ya," ucap wanita itu. Iya, silakan masuk aja, pakai aja selimut yang ada. Kalau masih merasa kedinginan," ujar Bobby. "Iya, jangan sungkan-sungkan, santai aja kok. Kita di sini semua orang baik," tambah Arzam. "Iya, pokoknya terima kasih banyak ya, udah bantu dan berkenan," ucap wanita itu sambil menundukkan kepala. "Tenang aja, apalagi kan kamu ini perempuan cantik, pasti dong aku bantu." "Hahaha," ucap Boy sambil tertawa. Boy, ngawur kamu." "Maaf ya, teman kita ini yang satu ini emang kalau ngomong gak bisa direm, ngawur," ucap Arza meminta maaf. "Hehe, gak apa-apa ya, aku orang kalau ngomong itu apa adanya kok," tambah Boy cengengesan. Akhirnya wanita itu masuk ke dalam tenda, sementara mereka berenam berjaga di luar tenda sambil mengobrol dan menghangatkan tubuh di depan api unggun. Mereka merasa lega telah menolong salah satu wanita dan keluar dari keadaan berbahaya. Mereka pun berencana besok hendak melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib untuk membantu dan mengungkap siapa yang ingin berbuat tidak baik kepada wanita itu. Tidak terasa pagi telah tiba. Sinar mentari mulai menerangi rerimbunan pepohonan di sekitar gunung. Udara segar dan sejuk, dan ada suara langkah-langkah yang hendak memulai perjalanan menuju puncak gunung yang menjulang tinggi itu. Randy dan teman-temannya juga sudah mulai bersiap untuk mendaki ke puncak gunung yang jaraknya mungkin hanya tinggal 10 menit saja. Mereka sudah sangat bersemangat untuk menuju ke puncak. Semoga semua lancar sampai ke puncak yang menjadi tujuan akhir perjalanan pendakian mereka.
Saat mereka semua sedang menikmati sarapan, tiba-tiba wanita itu berbicara dengan sedikit malu-malu sambil menatap ke arah Randy dan teman-temannya. Maaf, bisakah aku minta tolong lagi pada kalian? Iya, apa itu? Selagi kami bisa bantu, pasti kami tolong kok, ucap Bobby. Boleh tidak aku ikut kalian ke puncak gunung? Pinta wanita itu. Tentu saja, gak apa-apa kok. Nanti biar aku yang menjagamu, tambah Boy sambil tersenyum cengengesan. Makasih banyak ya. Aku sebenarnya ingin sekali menyaksikan matahari terbit dari puncak gunung. Setelah sarapan dan membereskan perlengkapan, mereka semua melanjutkan pendakian sambil berkenalan lebih dalam dengan wanita itu dan membantunya mencapai puncak gunung untuk melihat matahari terbit. Pada akhirnya mereka semua sampai di puncak gunung dan menikmati keindahan matahari terbit bersama. Setelah mencapai puncak, Randy dan teman-temannya mencari petugas yang biasanya memang ada di sekitar puncak untuk mengantarkan sosok wanita yang bernama Nabila kembali ke rumahnya. Mereka juga berniat untuk turun dari puncak sekarang. Halo, Pak petugas. Bapak bisa mengantarkan teman kami kembali turun dari puncak, Pak? Tanya Bobby. Tentu, saya bisa membantu kalian. Di mana rumahnya berada? Tanya salah satu petugas. Rumahnya berada di desa di bawah gunung ini, Pak. Dan bisakah petugas mengantarkan wanita ini kembali ke rumahnya? Tentu, saya akan mengatur petugas untuk mengantarkan mbaknya ini ke rumahnya. Kami akan menjaga dia dengan baik. Ya sudah, ayo kita turun dari sini. Saya akan membantu, jawab salah satu petugas. Mereka pun menjelaskan bagaimana kejadian Nabila bisa sampai ke gunung ini dan bagaimana kejadian yang menimpa Nabila yang akhirnya bisa bertemu dengan Randy dan teman-temannya. Terima kasih banyak ya. Kami sangat berterima kasih atas bantuannya, ujar Bobby. Tidak masalah, kami senang bisa membantu. Ayo kita turun, jangan terlalu cepat jalannya, supaya terhindar dari bahaya, ujar petugas. Baiklah, ayo kita mulai turun, jawab Nabila. Akhirnya Nabila pun turun bersama petugas, dan dia berpamitan kepada Randy dan teman-temannya, sambil tersenyum dan berjabat tangan. Di puncak itulah mereka berpisah dengan Nabila. Setelah berfoto-foto ria, Randy dan teman-temannya bersiap berjalan mengikuti jalur turun dari puncak. Setelah beberapa jam mereka berjalan melewati trek turun, ada sedikit rintangan dan hal aneh yang terjadi. Ini benar jalan turun yang harus kita lewati. Tapi kok jalurnya gak kelihatan jelas? Ujar Bobby kebingungan. Tenang aja, aku pikir ini adalah jalur turun yang benar. Kita harus perlu melanjutkan sedikit lagi, tambah Randy dengan percaya diri. Setelah beberapa saat, waduh, sepertinya kita tersesat ini. Ini kayaknya bukan jalur turun deh, ujar Azam ketakutan. Ada gua di sana. Gimana kalau kita masuk sebentar untuk cari perlindungan dan cari tahu jalur yang benar, saran Bobby. Baiklah, ayo kita masuk aja. Tapi kita harus hati-hati agar tidak tersesat dalam gua, jawab Arzam. Setelah mereka masuk ke dalam sebuah gua yang mereka temukan, mereka berenam mencoba menelusuri lebih dalam isi dalam gua. Wah, ternyata gua ini sangat luas. Ya udah, kayaknya aman deh gua ini. Kita istirahat aja dulu di sini. Akhirnya mereka berenam beristirahat di dalam gua tersebut sambil membuat rencana agar bisa turun dengan selamat. Tapi ngomong-ngomong, aman gak ya? Jangan-jangan gua ini rumahnya hewan buas lagi. Gimana kalau kita cek aja ke dalam? Oke, kita cek aja yuk. Kayaknya gua ini masih dalam deh. Setelah berembuk, mereka pun memasuki gua dengan menyalakan senternya. Setelah beberapa saat menjelajahi gua, mereka menemukan ruangan yang cukup luas untuk beristirahat. Mereka duduk dalam keheningan sejenak, merenungkan apa yang baru saja terjadi. Hari pun sudah mulai sore. Kegelapan di sekitar gua menambah aura mistis dan semua pun merasa tegang dan waspada. Saat ini udara dalam gua semakin dingin. Dan tiba-tiba terdengar suara aneh dari kejauhan. Mereka semua terdiam mendengarkan suara itu dengan seksama dan saling menatap satu sama lain.
Apa itu? Gimana kalau itu binatang buas? Kita harus gimana ini? Ujar Reski ketakutan. Tenang dulu, mungkin itu hanya suara angin yang masuk dalam gua, jawab Bobby. Kalian pernah dengar gak sih tentang cerita legenda di hutan ini? Tanya Boy mendekatkan diri. Ah, aku belum pernah dengar. Emang kata siapa itu? Tanya Randy penasaran. Ya, cerita-cerita itu udah tersebar. Sebelum kita kesini, aku udah cari tahu. Katanya ada makhluk gaib yang menjaga hutan ini, jawab Boy sambil menatap teman-temannya dengan serius. Makhluk gaib? Apa kamu percaya? Tanya Arzam yang duduk di seberang. Siapa tahu itu semua benar. Sejak pertama tiba di sini, kita mengalami hal-hal yang tak terduga dan tidak bisa dijelaskan dengan logika, kan? Hah, gak mungkin. Emang kalian masih percaya sama cerita kayak gitu? Tanya Arzam. Mereka pun saling menatap satu sama lain dengan kebingungan dan sedikit rasa takut akan hal aneh yang akan menghampiri mereka. Kita harus tetap waspada, ujar Randy. Dengan hati-hati, mereka menuju arah suara yang aneh itu, dengan waspada terhadap setiap gerakan dan keadaan di sekitar. Melangkah dalam kegelapan dalam gua yang semakin menakutkan. Mereka selama berada di dalam gua terus mendengar suara-suara aneh dan merasakan ada kehadiran sosok tak kasat mata di sekitar. Ketegangan semakin meningkat, namun mereka bertekad untuk mengungkap ada apa di dalam gua tersebut. Mereka pun terus berjalan menuju lebih dalam ke dalam gua. Udah ayo, kita balik lagi aja. Takut ini, gimana kalau kita nanti tersesat? Ujar Boy. Udah tenang, aku yakin kita akan aman kalau terus berjalan bersama dan terus waspada pastinya, ucap Bobby. Iya, aku juga penasaran sebenarnya ada apa sih di dalam, tambah Arzam. Tapi emang gua ini kayaknya belum pernah ada yang masuk deh. Atau emang belum pernah ada yang lihat? Soalnya menurut informasi yang aku baca, aku tuh gak pernah lihat ada yang membahas tentang gua ini, ujar Randy. Aku rasa malam sudah mulai mendekat. Kita harus segera menemukan jalur turun aja sebelum hari mulai gelap, ujar Billy dengan wajah ketakutan. Eh iya, bener lagi. Ayo kita balik lagi, bersiap-siap meninggalkan gua ini. Oke deh, kita balik lagi ke tempat tadi, ucap Bobby. Saat mereka hendak kembali, suara misterius itu semakin terdengar jelas. Mereka saling menatap ketakutan dan kebingungan harus berbuat apa. Akhirnya mereka sepakat untuk menuju suara itu untuk menuntaskan rasa penasaran mereka. Ternyata di dalam gua terdapat batu besar yang sama seperti yang ada di saat mereka berada di pos bayangan puncak. Mereka sangat terkejut melihat dan menatap batu misterius itu. Ketika mereka mulai mendekati batu misterius, di sekitarnya ada banyak sekali tulisan, gambar simbol dan artefak kuno. Mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka hanya bisa terdiam dan saling memandang satu sama lain. Dengan perasaan penuh penasaran, mereka lebih mendekatkan diri untuk melihat semua lebih dekat lagi. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Tanya Billy. Lihat itu, artefak kunonya sangat indah. Aku jadi penasaran, ujar Bobby sambil berjalan mendekati artefak kuno. Barang ini nampaknya sangat berharga. Kita harus membawanya keluar dari gua dan menelitinya lebih lanjut, tambah Arzam. Iya, siapa tahu kita nanti jadi terkenal karena menjadi orang pertama yang menemukan tempat ini, ujar Boy sambil tertawa. Tapi tunggu, mungkin ini adalah benda bersejarah. Kita harus hati-hati, jawab Randy. Mereka pun sepakat untuk menyelidiki lebih jauh mengenai simbol misterius itu. Kondisi cuaca yang sudah malam dan di dalam gua sangat gelap, mereka hanya mengandalkan senter seadanya. Ini menjadi petualangan yang tak terduga. Di saat mereka sedang melihat-lihat sekeliling, tiba-tiba Billy terlihat seperti kebingungan dan seperti sedang memikirkan sesuatu. Randy yang penasaran lalu bertanya, "Billy, kamu kenapa? Aku perhatiin dari tadi seperti sedang memikirkan sesuatu. Ada apa?" tanya Randy.
Apa kalian gak merasa ada yang aneh dengan gua ini? Sejak kita menemukan tempat dan artefak ini, tanya Billy. Maksudnya gimana, Bill? Tanya Boy kembali. Ya, aku rasa seolah-olah ada energi yang terasa beda di sekitar gua ini. Mungkin artefak ini memiliki kekuatan mistis, jawab Billy. Mereka pun terdiam sejenak. Ya sudah, kalau gitu, kita fokus saja pada tujuan utama kita, yaitu menemukan jalur keluar gunung ini. Jangan sampai terlena dengan artefak ini. Ini bukan ranah kita. Kita itu apa? Peneliti bukan, mahasiswa juga bukan, saran Bobby. Oke, kita fokus cari jalan keluar lebih dulu. Setelah itu kita bisa memikirkan langkah selanjutnya, jawab Randy. Aku setuju, kita harus tetap waspada dan bekerja sama untuk menemukan jalan keluar gunung ini, tambah Arzam. Lah terus, artefak-artefak ini gimana? Tanya Boy. Udah biarin aja dulu, sekarang kita fokus pada rencana awal, jawab Bobby. Akhirnya mereka sepakat untuk kembali ke tujuan awal, yaitu mencari jalur keluar gunung yang benar. Beberapa saat setelah mereka kembali berjalan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh tepat di belakang mereka. Dan saat melihat ke belakang, ternyata gua itu mulai runtuh. Mereka pun berlari, segera melarikan diri sebelum tertimbun puing gua yang akan runtuh. Karena fokus untuk menyelamatkan diri, mereka semua terpisah satu sama lain karena runtuhnya gua yang menutup akses jalan keluar. Kini mereka berada dalam kegelapan sepenuhnya. Hanya cahaya redup dari senter yang mereka bawa yang menerangi jalan. Mereka pun menyadari bahwa tempat batu misterius dan artefak kuno telah hancur akibat runtuhnya gua. Namun saat ini, mereka terjebak dalam reruntuhan dan bingung harus berbuat bagaimana agar bisa keluar dari gua yang runtuh ini. Mereka berharap bisa selamat dan menemukan petunjuk yang baru yang bisa membawa mereka keluar dari gua ini. Apa kalian semua baik-baik aja? Gimana keadaan kalian? Teriak Bobby. Kita semua terpisah dalam kegelapan. Aku harap yang lainnya baik-baik aja, jawab Arzam. Aku di sini sama Rizky. Kita baik-baik aja. Tapi Boy dan Billy terpisah dari kami. Dia nggak ada di sini, ujar Randy sambil berteriak. Mereka semua terdiam mendengarkan suara satu sama lain dengan penuh rasa bingung yang menghampiri. Keadaan yang mencekam, apa yang harus mereka lakukan untuk keluar dari tempat ini? Di saat itulah mereka melihat sekeliling, berharap menemukan jalan keluar dan membantu satu sama lain. Randy bersama Rizky berjalan melihat sesuatu. Itu lihat, ada beberapa celah di dinding. Mungkin kita bisa mencoba memecahnya dan mencari jalan keluar, ujar Rizky. Oke, aku akan mencoba mencari jalan keluar dari arah yang berlawanan. Mungkin ada jalan lain yang bisa kita manfaatkan, jawab Randy. Sementara, di sisi lain, Bobby dan Arzam juga sedang berusaha menemukan jalan keluar. Baiklah, kita harus tetap tenang dan saling membantu satu sama lain. Kita harus keluar dari sini. Tidak ada pilihan lain, ujar Bobby. Ini sungguh mengerikan. Kita terjebak dalam gua yang runtuh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Arzam dengan nafas terengah-engah. Tapi aku pikir kita harus cari air lebih dahulu deh. Kita butuh tenaga untuk bertahan, ujar Arzam. Bobby dan Arzam mencoba mencari air lebih dahulu. Setelah beberapa saat berjalan menelusuri jalan, akhirnya mereka menemukan air. Bob, lihat ada apa di sana? Aku dengar seperti suara air mengalir, ujar Arzam menghela nafas. Ayo kita ke sana dan bawakan air untuk yang lainnya, jawab Bobby. Dan ternyata benar, di dalam gua tersebut ada sebuah aliran air kecil yang mengalir entah kemana. Mereka berdua segera mengisi persediaan air mereka. Setelah selesai mengisi air, Bobby dan Arzam kembali mencari jalan keluar untuk menemukan teman yang lainnya. Saat berjalan menelusuri jalan, Bobby dan Arzam melihat ada cahaya dari kejauhan. Mereka pun mulai jalan cepat untuk menghampiri cahaya itu. Setelah beberapa saat berlari dan hampir mendekati cahaya itu, dengan penuh semangat dan rasa penasaran, Bobby dan Arzam terus berjalan. Ternyata benar, itu adalah Randy dan Rizky. Akhirnya mereka semua bertemu dengan saling menatap bahagia terpancar dari wajah mereka berempat. Syukurlah, kalian gak kenapa-napa,
ujar Bobby dengan nafas terengah-engah. Iya, alhamdulillah, aku dan Reski gak kenapa-napa, jawab Randy. Mereka pun beristirahat dan duduk sambil meminum air yang dibawa oleh Bobby dan Azam. Sambil tersenyum dan saling menatap, masih tidak percaya bisa berkumpul bersama lagi. Makasih ya, udah ingat kami, ujar Randy. Iya, sama-sama, kita kan kawan, jawab Bobby. Oh iya, ayo kita bantu Billy dulu, ujar Azam. Waduh, iya, aku lupa, kata Bobby sambil berdiri melihat sekeliling. Randy, Reski, dan Azam pun ikut berdiri. Sebenarnya mereka juga masih bingung harus kemana, apalagi Boy dan Billy tidak diketahui keberadaannya. Mereka pun sepakat untuk mencari mereka berdua lebih dahulu. Setelah berjalan beberapa jam sambil berteriak memanggil nama Billy dan Boy, mereka menemukan sebuah terowongan yang terlihat lebih terang. Lihat, itu ada cahaya di ujung terowongan. Itu bisa menjadi jalan keluar dan kita bisa menemukan Billy dan Boy, ujar Bobby. Mereka terus berjalan ke arah terowongan tanpa berhenti memanggil nama Billy dan Boy. Saat terus berjalan, di persimpangan terowongan, mereka mendengar ada suara. Suaranya semakin keras terdengar dari kejauhan. Mereka memutuskan untuk mengikuti suara tersebut, berharap bahwa itu Billy dan Boy. Namun saat mereka mendekati sumber suara, mereka kaget melihat sesuatu yang tak terduga. Heh, itu ada reruntuhan, ujar Azam menghela nafas. Randy pun memanggil nama Billy dan Boy. Billy, Boy, apa kalian di situ? Tanya Randy setengah berteriak. Mereka pun terdiam sejenak, berharap ada yang menjawab panggilan itu. Tidak selang berapa lama, kemudian ada yang menjawab. Aku di sini, tapi terjebak di antara runtuhan batuan. Aku gak bisa bergerak, ujar Billy dengan suara teriakan yang keras. Yaudah Bill, kamu tenang dulu di situ ya, kita akan cari jalan keluar. Mereka berempat kemudian bergotong royong untuk memindahkan runtuhan batuan itu. Setelah melalui perjuangan yang panjang dan melelahkan, akhirnya mereka berhasil memindahkan runtuhan dan menemukan Billy yang terjebak. Mereka bekerja sama untuk membawanya keluar dari reruntuhan yang berbahaya itu, dan akhirnya berhasil menyelamatkan Billy. Setelah berhasil menyelamatkan Billy, mereka merasa lega. Mereka pun duduk bersila dalam goa yang gelap itu yang masih dipenuhi dengan reruntuhan dari runtuhan goa, sambil bernafas lega atas keberhasilan menyelamatkan Billy. Tapi belum sepenuhnya lega, karena mereka masih harus mencari Boy. Namun keringat dan rasa kelelahan masih terlihat di wajah-wajah mereka. Setelah istirahat sejenak, mereka pun menyusun rencana untuk melanjutkan pencarian orang yang belum ditemukan, yaitu Boy. Karena akses pintu gua tertutup, jadi mereka berencana untuk beristirahat lebih dulu dan menyusun rencana, mengatur rute dan strategi pencarian yang akan mereka lakukan untuk menemukan Boy yang masih hilang. Keesokan paginya, setelah menjalani istirahat yang cukup, mereka pun siap untuk melanjutkan pencarian. Dengan penuh semangat, mereka kembali memasuki gua yang runtuh. Kali ini dengan hati yang penuh harap untuk menemukan Boy. Mereka terus menjelajahi gua yang gelap dengan hati yang penuh harap. Mereka berusaha untuk mencari petunjuk atas bekas jejak yang dapat membawa mereka ke arah Boy. Meskipun keadaan gua serba sulit, mereka tetap berusaha keras untuk semangat dan tidak pernah menyerah. Di saat mereka berjalan cukup lama, kemudian menemukan sesuatu dan mulai menghentikan langkah mendekati sesuatu yang ditemukan. Eh, lihat, itu ada bekas jejak di sini, seru Bobby dengan semangat. Ayo kita ke sana, mungkin itu jejak Boy, jawab Azam. Mereka kemudian mengikuti jejak tersebut, berharap akan menemukan Boy di ujung jejak itu. Setelah berjalan cukup panjang dan penuh rintangan, akhirnya mereka melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Ada sepatu yang dipakai Boy di dekat reruntuhan. Mereka pun berlari menuju reruntuhan itu. Mereka memutuskan untuk mencari Boy sambil menyerukan namanya secara bergantian. Mereka terus berjuang meski dalam kondisi yang sulit, tak pernah menyerah. Dan hingga akhirnya, setelah beberapa lama, mendengar jawaban dari Boy yang terdengar lemah. Aku di sini, tolong, teriak Boy. Mereka pun berlari ke arah sumber suara tersebut dan menemukan Boy terjebak di balik reruntuhan gua.
"Sabar, Boy. Kami akan menolongmu," teriak Bobby. Dengan susah payah, mereka berlima mencoba untuk memindahkan batu-batuan yang menutup tubuh Boy. Rasa lelah yang menggerogoti tubuh, hingga akhirnya mereka berhasil mengeluarkan Boy dari reruntuhan dan akhirnya bisa bernafas lega. Boy terlihat terluka, namun masih dalam keadaan yang stabil. "Syukurlah, kalian baik-baik saja. Aku takut kalian terluka parah," ucap Boy bersyukur. "Bukan kamu yang bersyukur, kita yang bersyukur, orang kamu yang hilang kok," ucap Arzam dengan tersenyum lega. Mereka pun saling pandang dan berpelukan dengan penuh rasa syukur. Bahagia terpancar dari wajah mereka semua. Mereka berhasil dalam keadaan baik-baik saja. Setelah berhasil menyelamatkan Boy, mereka istirahat lebih dahulu karena merasa lelah dan mengobati luka yang ada pada tubuh Boy. "Ayo Boy, sini, kita obati dulu lukamu," ucap Bobby. "Makasih banyak ya," jawab Boy. Meskipun sompral, teman-temannya tetap memperlakukan dia sebagai teman. "Tapi bagaimana cara kita keluar dari sini? Saat ini saja kita tersesat dalam goa," tanya Rizky. "Iya benar, apalagi sekarang kondisiku kurang baik dan aku gak mau terus merepotkan kalian," ujar Boy. "Baik, aku pikir kita harus kembali ke titik awal ketika kita masuk," ujar Randy. "Tapi bagaimana kita bisa keluar dari sini? Banyak reruntuhan dalam goa ini," tanya Arzam. "Ya, semoga kita bisa menemukan jalan keluar. Kita harus tetap semangat dan saling mendukung," jawab Bobby. Mereka pun memutuskan untuk memulai perjalanan menelusuri jalan kembali ke titik awal. Sambil berjalan, mereka berusaha mengingat setiap titik perbedaan di setiap persimpangan, mencari tanda-tanda yang bisa membantu mereka menemukan jalan keluar. Tunggu-tunggu. Gimana kalau kita tinggalkan jejak untuk menandai rute kita, agar kita bisa tahu kalau kita tersesat lagi? Saran Randy sambil menarik tanda di batu-batu di sepanjang jalan. "Oke, itu ide bagus," jawab Bobby. Mereka terus berjalan tanpa berhenti, berharap menemukan jalan keluar dari gua itu. Meskipun sulit, mereka tetap berusaha mencari jalan keluar dari gua yang runtuh ini, dengan harapan mereka semua bisa selamat dari petualangan yang menegangkan ini. Mereka berjanji untuk selalu menjaga dan saling mendukung satu sama lain. Setelah berjalan beberapa jam berlalu menelusuri gua, mereka mendengar suara aneh yang terdengar seperti desisan dan suara keras yang menggema dari kejauhan. Mereka pun memutuskan untuk mengikuti suara tersebut, berharap bahwa itu mungkin jalan keluar dari gua. Namun saat mereka mendekati sumber suara, mereka melihat sesuatu yang tak terduga. Mereka menemukan sebuah ruangan besar dalam gua yang terang benderang. Di ruangan itu terdapat tanda-tanda keberadaan manusia di masa lalu, seperti gambar-gambar purba yang terukir di dinding dan barang-barang purba yang tersebar di seluruh ruangan. "Ini benar-benar luar biasa. Aku gak pernah membayangkan bahwa kita akan menemukan sesuatu seperti ini," ujar Randy. "Sepertinya kita menemukan sesuatu yang sangat berharga. Kita harus segera mencari tahu lebih lanjut tentang tempat ini," jawab Billy. "Apa ini ada hubungannya dengan batu besar dan artefak kuno itu ya?" tanya Bobby penasaran. "Entahlah, aku juga bingung sebenarnya ada apa di gua ini," jawab Randy. Mereka saling menatap kebingungan dengan apa yang mereka temukan. Namun penasaran, ingin melihat sekeliling ada apa saja dan mungkin mereka bisa menemukan petunjuk untuk keluar dari gua itu. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk menelusuri ruangan itu lebih dahulu. Setelah beberapa saat mereka berjalan, mereka menemukan sebuah terowongan sempit yang tersembunyi di salah satu sudut ruangan. "Wah, lihat itu. Terlihat seperti sebuah terowongan kecil," ujar Boy. "Benar juga. Kelihatannya cukup sempit. Apa kita masuk aja ke dalam ya?" tanya Bobby. "Ayo, gak ada salahnya dicoba. Siapa tahu ada sesuatu yang menarik di dalam sana," jawab Arzam. Mereka pun memberanikan langkah menuju ke dalam terowongan sempit tersebut. Dan ternyata terowongan tersebut membawa mereka ke dalam sebuah ruangan rahasia yang begitu indah. Di ruangan itu, mereka melihat pemandangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. "Wah, lihat ini. Ini seperti sebuah gua yang penuh dengan kristal. Cantik banget," ujar Boy terkejut melihat sekeliling.
Aku gak pernah menyangka bisa melihat ini. Sungguh benar-benar seperti kita berada di dunia lain. Jawab Arzam terheran-heran. Tunggu-tunggu. Ada pintu tuh di ujung sana. Apa kita coba membukanya ya? Tanya Randy penasaran. Tapi bagaimana kalau ada sesuatu yang berbahaya di balik pintu itu? Tanya Billy. Tapi kalau kita gak berani mencoba, kita gak akan pernah mengetahui keajaiban di balik pintu itu. Ayo kita buka. Mereka pun melangkah menuju pintu tersebut. Dan saat hendak membuka pintu itu, tiba-tiba mereka merasakan sensasi aneh. Mereka merasa seperti terhisap ke dalam sebuah alam lain yang indah dan penuh dengan keajaiban. Karena tiba-tiba mereka sudah berada di suatu tempat yang sama sekali berbeda. Mereka menemukan air terjun yang indah, hutan yang subur, dan makhluk-makhluk aneh yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Ini kita kayak di surga deh. Apa kita udah mati ya? Ujar Boy terpesona melihat pemandangan yang indah. Ngawur kamu Boy, jangan ngomong sembarangan ah. Aku belum mau mati, orang belum kawin juga. Jawab Randy. Tapi lihat, ada sesuatu yang bersinar di kejauhan. Ayo kita kesana. Saran Billy. Tunggu. Apa kita yakin mau kesana? Kita nggak tahu loh apa yang akan kita temui. Ujar Rizky. Nggak apa-apa Ki. Kita harus tetap berani dan menjelajahi semua bagian dari dunia ini. Ayo kita pergi kesana. Hidup itu cuma sekali. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Rugi loh kalau kita mati dalam penasaran. Jawab Boy. Mereka pun melangkahkan kaki ke arah sinar yang bersinar di kejauhan. Ketertarikan mereka terhadap sinar tersebut membuat mereka terus maju. Gak ada salahnya dicobakan, siapa tahu ada sesuatu yang bisa menjadi petualangan menarik di dalam sana. Ujar Billy dengan penuh semangat. Hingga mereka pun akhirnya sampai di sumber sinar tersebut dan melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Ada dua buah pohon yang berdiri secara sejajar dan di tengahnya seperti sebuah gerbang. Gerbang itu seperti bersinar terang. Rasa penasaran yang menyelimuti mereka berenam membuat mereka pun akhirnya melewatinya. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka temui di tempat tersebut, tetapi mereka sudah siap untuk menghadapi segala tantangan yang mengganggu. Mereka terus berjalan sambil berbincang. Dan tiba-tiba ketika mereka sedang berbincang, mereka mendengar suara aneh yang terdengar seperti nyanyian dari kejauhan. Mereka pun segera mengikuti suara itu, yang pada akhirnya suara itu bersumber pada sebuah desa yang tersembunyi. Desa itu begitu indah dengan rumah-rumah yang terbuat dari anyaman bambu dan jalan setapak yang dilapisi batu-batu cantik. Lah, kok ada desa di tempat ini? Udah, kita kesana aja daripada penasaran. Mereka pun memasuki desa tersebut dan bertemu dengan penduduknya. Ternyata penduduknya ramah. Mereka berenam disambut dan diperlakukan dengan baik oleh warga desa. Desa yang mereka berenam singgahi itu tempat yang sangat damai dan penuh dengan keindahan. Mereka pun merasa senang dan terkesan dengan semua ini. Kemudian datang seorang kakek tua yang menawarkan kepada mereka berenam untuk tinggal dan bermalam di rumahnya. Dan tanpa berpikir yang aneh-aneh, Randy dan teman-temannya pun menyetujui tawaran dari kakek tersebut. Singkat cerita, setelah makan malam bersama, mereka berenam berencana jalan-jalan di sekitar desa, menikmati keindahan alam dan bertemu dengan penduduk desa lainnya. Mereka terpesona dengan keramahan dan kehidupan sederhana penduduk desa. Desa ini damai banget ya, indah lagi. Aku harap kita bisa belajar banyak hal positif dari mereka, ujar Randy. Benar, mereka begitu menghargai alam dan kehidupan sederhana, sangat menginspirasi, tambah Rizky. Setelah selesai berjalan-jalan, mereka hendak beristirahat. Untung kita ketemu kakek yang baik ya, ramah lagi. Dia bahkan memberi kita makan malam dengan sambutan hangat dan memberi kita tempat untuk istirahat, tambah Rizky. Iya, kita sangat beruntung karena kita sudah diberikan tumpangan menginap di rumahnya, ujar Randy lagi. Kayaknya aku bakal betah deh di desa ini, ucap Boy seketika, yang rupanya seperti lupa akan pulang ke rumahnya.
Besok kita bisa membantu kakek itu dengan pekerjaan di ladang atau apapun yang dia butuhkan. Kita juga bisa mengeksplorasi desa ini lebih lanjut kan? Ujar Boy lagi. Benar sekali. Setelah berbincang-bincang ringan, mereka berenam pun tertidur. Keesokan paginya, mereka bangun dengan semangat. Mereka bersiap-siap untuk membantu sang kakek dengan segala pekerjaan yang perlu dilakukan di desa tersebut. Kakek itu pun sempat terharu dengan bantuan dari mereka. Terima kasih ya anak-anak, kalian memang anak yang luar biasa. Aku sangat terbantu dengan kerja keras kalian, ucap kakek itu dengan suara pelan. Tidak perlu terima kasih kek, kami senang bisa membantu dan belajar banyak, jawab Bobby. Iya kek, harusnya kami yang berterima kasih, karena kakek sudah memberi kami tempat tinggal dan memberi kami makan, ujar Randy. Syukurlah kalau kalian senang ada di sini. Apa kalian mau tinggal di sini selamanya? Ucap sang kakek sambil tersenyum kepada mereka berenam. Wah, ide bagus kek, jawab Boy tanpa sedikit pun berpikir. Kakek tua itu pun tersenyum bahagia melihat semangat mereka berenam. Mereka belajar banyak hal dari kakek itu dan penduduk desa, dan bisa menjadi bagian dari warga yang hangat dan ramah. Baiklah, sampai di sini dulu cerita pendakian yang dialami oleh Randy dan teman-temannya di Gunung Cikuray, yang akhirnya mereka berenam tersesat di sebuah desa gaib. Kalau dipikir-pikir kayaknya mereka ini terhipnotis ya, dan membuat mereka betah untuk tinggal di desa misterius itu. Gimana pendapat kalian? Coba tuliskan di komen, sekalian tunjukkan eksistensi kalian. Terima kasih ya yang telah menyimak episode kali ini. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Ya sudah, saya Tama sekarang harus pamit. Tetap semangat ya, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.